Kabar baik hari ini, besaran gaji pensiunan PNS, termasuk pensiunan janda duda yang bisa dinikmati pada masa purna bakti. Selain dapat gaji pokok, PNS juga mendapat berbagai tunjangan. Salah satunya adalah jaminan pensiun di hari tua. Tak heran, PNS ini masih menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Apalagi, dengan adanya tunjangan pensiun tersebut. Diketahui, besaran gaji pensiun PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Lalu, berapa gaji pensiun PNS dan janda duda golongan 1-4 tahun 2023? Berikut besaran gaji yang diterima pensiunan PNS berdasarkan golongan. PNS golongan 1 berkisar Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. PNS golongan 2 berkisar Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. PNS golongan 3 berkisar Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800. PNS golongan 4 berkisar Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Berikut besaran yang akan diterima janda atau duda pensiunan PNS. Pensiunan janda duda PNS golongan 1, Rp1.170.600. Pensiunan janda duda PNS golongan 2, berkisar Rp1.170.600 hingga Rp1.375.200. Pensiunan janda duda PNS golongan 3, berkisar Rp1.170.600 hingga Rp1.727.000. Pensiunan janda duda PNS golongan 4, berkisar Rp1.170.600 hingga Rp2.124.500. Berbeda dengan pensiunan PNS, ini besaran gaji yang diterima janda atau duda dari PNS pensiunan yang telah meninggal dunia. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 1 berkisar Rp1.560.800 hingga Rp1.934.800. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 2 berkisar Rp1.560.800 hingga Rp2.746.500. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 3 berkisar Rp1.786.100 hingga Rp3.453.300. Pensiunan janda duda PNS yang meninggal golongan 4 berkisar Rp2.111.400 hingga Rp4.243.600. Saat ini pemerintah membayarkan uang pensiun PNS dengan menggunakan skema Pay As You Go. Skema ini adalah mekanisme dana pensiun dari hasil iuran anggota PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen. Demikian daftar gaji pensiunan PNS hingga janda duda, di mana pembayarannya menggunakan skema Pay As You Go. Terima kasih.